Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Sobat EL Gonta yarhamkumullah jami'an. Tahukah Anda apa saat ini yang sedang ramai atau disebut yang sedang viral begitu ya? Telah berseliweran informasi atau berita ya, yaitu Majelis Ulama Indonesia digugat 1 triliun. Wah, melihat informasi itu saya sedikit kaget, jujur saya kaget. Di media disebut MUI digugat 1 triliun. Jadi yang membuat saya kaget bukan pada 1 triliunnya, bukan, tapi Majelis Ulama Indonesia digugat 1 triliun. Itu yang membuat saya kaget. Pada kesempatan ini saya akan sedikit melirik apa sih itu Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia itu adalah satu lembaga yang di dalamnya itu berisikan para ulama yang disebut Majelis Ulama Indonesia itu dengan sebutan MUI gitu. Itu satu lembaga di Indonesia, seperti kalau di Mesir namanya Darul Ifta. Darul Ifta ini adalah lembaga yang mengeluarkan fatwa di Mesir sana. Dan juga seperti Saudi, Lajnah, ini lembaga yang mengeluarkan fatwa. Jadi lembaga-lembaga ini, Mesir, Saudi Arabia, ketika lembaganya mengeluarkan fatwa, maka taslim seluruhnya. Saudi Arabia taslim pada lembaganya, seperti Mesir taslim pada lembaganya Darul Ifta. Nah, ada sedikit perbedaan di Indonesia. Di Indonesia ketika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa, ini seolah-olah tidak begitu dihiraukan. Gitu. Jadi disinilah letak awal mulanya marwah bangsa ini buram atau ngeblur. Gitu. Jadi nampak mulai kehilangan satu martabat Indonesia itu akibat tidak tunduk pada apa yang dikeluarkan, apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam kutip tentang urusan-urusan agama Islam gitu. Jadi MUI, Majelis Ulama Indonesia itu adalah yang mengkaji tentang urusan-urusan agama Islam. Beliau-beliau ini, ulama-ulama ini sebelum mengeluarkan fatwa melakukan satu riset, melakukan satu analisa dan rapat, tidak asal-asalan, tidak segelintir dua gelintir orang di dalamnya. Ini sebutan kata Majelis Ulama ini adalah tergabung dari beberapa ulama di dalamnya, itu nggak sembarangan. Nah, dari sinilah fatwa ulama Indonesia yang seharusnya itu diikuti semuanya, seharusnya tunduk pada fatwa yang dikeluarkan. Mengingat Majelis Ulama Indonesia ini yang melakukan satu pengkajian tentang syariat yang akan dikeluarkan di Indonesia ini. Begitu. Tetapi pada dasarnya ya, karena negara sendiri ini juga tidak tunduk dalam urusan fatwa pada MUI itu, maka seolah-olah oleh lembaga-lembaga yang lain ini dikerdilkan. Jadi posisimu ini sedikit dikerdilkan. Bahkan sampai-sampai digugat. Nah, ini satu tindakan penggugatan MUI yang seperti saat ini terjadi, itu simbol. Itu menjadi salah satu simbol bahwa bangsa ini telah kehilangan moral. Akhlaknya sudah entah kemana begitu. Ya Allah, jadi apa yang membuat saya itu kaget? Majelis Ulama Indonesia digugat 1 triliun. Kembali lagi saya ingatkan, saya bukan kaget 1 triliun, tapi ulama digugat. Gitu, bahasa sederhananya itu begitu. Ulama digugat gitu loh. Itu bahasa sederhananya begitu. Lah, kok bisa ada umat Islam menggugat ulama? Apakah orang-orang ini tidak tahu siapa ulama? Padahal ulama ini diberikan mandat khusus. Ulama ini yang akan mengkaji tentang urusan agama. Sebagaimana yang pernah saya bahas, ulama ini adalah pewaris Nabi. Jadi ada orang, sama halnya ada orang mau menggugat warisan Nabi gitu. Saya nggak akan membahas tentang ulama adalah pewaris Nabi. Dahulu pernah saya bahas al ulama warasatul anbiya. Pada konten yang dahulu. Nah, di sini saya tidak membahas itu. Jadi dulu pernah saya membahas tentang bahwa al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Nah, perlu diingat. Nah, di sini saya bukan mau ceramah karena memang bukan penceramah. Gitu. Nah, cuman konten ini saya membuat video ini sebagai sikap dari saya bagaimana menyikapi keadaan saat itu. Itu intinya, bukan mau ceramah, bukan. Nah, pada kejadian ini sikap saya itu prihatin. Saya melihat prihatin, begitu prihatin pada bangsa ini, sebegitu rusaknya kah moral bangsa ini begitu, sehingga ulama mau digugat. Padahal ketahuilah, ingatlah. Oke, kalau Anda sudah tahu, ingatlah, setidaknya ingatlah siapa ulama itu. Rasulullah memberikan tempat yang khusus pada ulama ini. Dalam hadis disebutkan, al ulama warasatul anbiya. Wa fi riwayatil akhir disebut, man akramal ulama fa akramani. Faman akramani fa akramallah. Faman akramallah fa ma'wahul jannah. Jadi disebutkan dalam hadis, barang siapa yang takdim atau menghormati ulama, maka sama halnya dia itu menghormatiku, kata Rasulullah. Barang siapa yang menghormatiku, maka dia sama halnya menghormati Allah. Barang siapa yang menghormati Allah, maka tempatnya di surga. Maka dia menyiapkan tempat bagi dirinya di surga. Begitu. Nah, dari hadis ini mafhum mukhalafahnya adalah barang siapa yang tidak hormat, barang siapa yang tidak tunduk, atau barang siapa yang tidak menghormati ulama, maka orang itu tidak menghormatiku. Barang siapa yang tidak menghormatiku, maka dia tidak menghormati Allah. Barang siapa yang tidak menghormati Allah, maka dia neraka tempatnya. Ini mafhum mukhalafah dari hadis yang sudah saya sebut tadi. Hati-hati dengan ulama. Ulama itu punya derajat tersendiri. Ulama itu sudah diberikan kursi oleh Rasulullah, kursi kehormatan tersendiri, yang orang lain tidak bisa menduduki kursi itu kecuali dia itu alim, dia itu menjadi pewaris Nabi. Hati-hati. Ulama dituntut. Anda menuntut ulama sama halnya Anda itu menempatkan diri atau menyiapkan diri di neraka. Ini bukan saya mengatakan. Ini adalah Rasulullah. Kalau Anda tidak percaya Rasulullah, perlu dipertanyakan iman Anda. Sedangkan orang Islam wajib untuk percaya pada apa yang disampaikan Rasulullah. Saya prihatin dengan peristiwa seperti ini, saya prihatin. Bagaimana MUI, Majelis Ulama Indonesia, digugat 1 triliun? Apa penyebab gugatan ini? Cari sajalah beritanya Anda. Saya tidak akan mencantumkan di video ini. Silahkan Anda cari sendiri. Banyak sekali bahwa MUI digugat 1 triliun. Ya, saya bahas di sini kronologinya. Sesungguhnya ini golongan ini menggugat MUI karena menuduh MUI atau menganggap MUI ini telah membuat fitnah karena telah menuduh satu lembaga ini sesat, begitu. Tidak tabayun, tiba-tiba menyatakan sesat. Nah, digugatlah oleh kelompok ini. Nah, dikatakan tidak tabayun. Dikatakan MUI telah melakukan satu fitnah, pencemaran nama baik, karena sudah menyesatkan satu kelompok ini, maka digugat. Nah, kita sama tahu rekam jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Pada tahun 2000, sebelum tahun 2000 sampai tahun 2000-2001, ini berapa kali MUI telah mengundang pihak ini untuk datang, diundang untuk tabayun. Tidak pernah mau untuk diundang. Kemudian MUI berusaha masuk, ditolak, tidak mau dengan MUI. Nah, ini sudah terlihat bahwa dirinya ini memang tidak menghormati MUI sebagai lembaga yang resmi di Indonesia mengeluarkan fatwa. Nah, ulama saja tidak dihormati. Bagaimana? Nah, jadi MUI mau masuk tidak bisa, tidak diizinkan. Jadi beberapa kali digelontorkan undangan dari MUI, dia tidak pernah menghadiri. Nah, jadi sampai MUI itu pada tahun 2002 punya kesimpulan, oh ya memang benar ini orang atau kelompok ini sesat. Karena berdasarkan beberapa bukti cuplikan-cuplikan yang ditayangkan atau yang disodorkan yang sudah dianalisa oleh MUI sendiri. Nah, ini menyimpulkan, MUI punya kesimpulan, oh ya berarti memang sesat ini orang. Nah, pada 2002 ini MUI sudah punya. Nah, sampai akhir sekarang ini muncul rame lagi masalah. Dan MUI tinggal meneruskan riset yang dulu, dan MUI juga sudah melayangkan undangannya lagi. Nah, ini selalu ditolak, seolah-olah dia antipati sama MUI, antipati dengan Majelis Ulama Indonesia yang dituduh karena di dalamnya isi ini itu ini. Saya tidak akan membahas itu. Intinya statement, pernyataan MUI di dalamnya isi ini itu adalah statement yang tidak bermutu. Pada dasarnya dia itu ingin menyembunyikan fahamnya, ingin menyembunyikan ajarannya, sehingga tidak mau untuk diajak dialog. Dari dulu, dari tahun 2000-an, MUI sudah mengajak dialog. Nah, dari situlah sesungguhnya intelektual itu akan nampak bila akal, bila pikiran, bila keilmuan itu dikompetisikan melalui dialog-dialog seperti itu. Nah, anehnya orang seperti ini tidak pernah mau diajak dialog. Lah, terus mau dikatakan dia profesor, wah hati-hati dia itu sangat solid katanya. Ada yang mengatakan yang pakai surban gitu, hati-hati profesor itu solid dia itu. Pikiran dia itu tidak dikompetisikan, ya. Nah, jadi pemikiran-pemikiran dia itu hasil karya sendiri yang diajarkan dengan terselubung, gitu. Tidak pernah mau diajak dialog oleh MUI. Nah, ketika MUI punya kesimpulan, oh ajarannya ini sesat, dia tidak terima, mengatakan MUI tidak pernah tabayun. Apa ini? Pikirannya nyungsep. kepingsur pikiran. Itu kalau orang Jawa mengatakan pikirannya kepelintir. Dari dulu sudah mengajak dialog MUI gitu. Majelis Ulama Indonesia itu berkali-kali memanggil untuk dialog, tidak pernah mau gitu. Ya wes, memang dari dulu selalu terselubung ajarannya, selalu terselubung, sehingga banyak lembaga lain yang ingin melakukan satu analisa ini tidak diberi ruangan, dan lembaga-lembaga yang masuk biasanya itu keluar tiba-tiba kena ini. Oh bagus dia, Al Zaytun itu, ya lembaga ini bagus ini, kena ini, tidak bisa berkutik lagi mereka. Nah MUI yang dengan pendasaran dengan dasar yang sangat kokoh, yang sangat solid, justru MUI solid ini berusaha untuk berdialog, tidak bisa. Jangan-jangan MUI juga pernah mau dikasih, tidak mau, sehingga tidak pernah mau diajak dialog oleh MUI. Nah, jadi peristiwa ini adalah peristiwa pemutarbalikan fakta, yang dari dulu mereka ini diajak dialog oleh MUI, tapi tidak pernah mau, menutup diri untuk dialog. Nah, saat disimpulkan bahwa oh ya ajarannya ini sesat, tidak terima, menggugat. Siapa yang digugat? Ulama. Yang ulama ini sudah jelas-jelas ada derajat tertentu. Rasulullah yang memberikan taksis pada ulama. Kemudian ada orang Islam yang mengaku dirinya Islam, menggugat. Ya dasar kalau kayak gini ini ya apa? Setiap berdalil yang menjadi rujukan kitab perjanjian, dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Islam apa ini kok selalu membawa-bawa kitab perjanjian? Kalau orang Islam itu kalau berdalil bawa sebanyak-banyaknya. Dalil dalam Islam itu satu gudang, minta berapa gudang, banyak sekali. Setiap berkata rujukannya kitab perjanjian. Setiap berkata kitab perjanjian. Tak heran banyak pengajar-pengajar yang keluar dari Islam itu. Masya Allah. Sudah, saya enggak mau membahas. Saya enggak mau membahas. Intinya yang perlu saya tekankan, ketahuilah bahwa ulama ini punya kedudukan tersendiri. Rasulullah menyatakan, "Man akramal ulama fa akramani." Faman akramani fa akramallah. Faman akramallahu fa ma'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan ulama, maka dia sama halnya memuliakan aku. Barang siapa yang memuliakan aku, maka dia memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka tiada lain kecuali surga tempat baginya. Demikian. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Begitu prihatin dengan bangsa ini, begitu kacaunya dengan akhlak-akhlak orang saat ini. Dari Al Fakir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.